Oke guys, ketemu lagi ya. Langsung saja kita lanjutkan progres kita di RimWorld yang paling atas kita load. Udah di game. Nah, sekarang kita fokus ini ya. Fokus ngerekrut dua orang ini. Kemarin udah lumayan nih. Ada yang udah lumayan, ada yang berapa? Oh nggak ada ya? Oh ini nih. Kemarin 20-an ya, sip. Kita rekrut. Nah, sama ini ya, mungkin kita kasihin batu ya di sini. Bahannya batu atau kayu, guys. Batu aja ya, batu. Karena kita mau pakai batu, gue bakal coba ini ya, hancurin dulu di sini. Kita perlu batu. Oh, udah besar nih. Gak cukup ya. Mungkin ini kita gedein lagi kali. Kita gedein lagi ya. Segini guys. Nah, gitu ya, gitu dulu. Kita hancurin yang ininya. Satu lagi, ayo. Ini kalau nggak di nah ini keluar kan? Aduh, lari dia guys. Nah, dimasukin lagi ya. Kita cek. 2,3, oke. Harusnya cukup nih. Nah, itu cukup ya. Oh iya, masih fokus nebang pohon. Udah selesai nih, udah selesai guys. Udah selesai nih lantainya nih. Kita cek. Kemarin tuh riset ini ya. Riset harp. Harpnya udah dibikin belum? Masih belum nih. Viking ya, Viking, kita suruh Viking biar dia ngebikin harp. Gue belum pernah nyoba nih pakai harp. Viking. Harp itu di crafting ya. Oh, Vikingnya ini masak nih. Ya udah dua dulu ya. Biar dia bikin ini guys. Bikin jaket, habis bikin jaket bikin ini. Sambil gua mining ya, kita rapiin tempatnya ini. Nah, ini kan cukup kan 2,35. Beda tipis banget 0,03 guys. Sama gua cek ya. Kemarin itu ada ini nih. Nah, ini bisa kita hancurin. Bangkai kapal ya, ship chunk. Lumayan itu buat resource, ngasilin komponen. Tuh, banyak kan? Udah habis ya. Sama gua mau nyicil-nyicil daerah sini nih. Mana dia? Oh, ngambil steel. Di mana sih? Ini gua lagi nyari ini. Oh, ini. Animal bed di sini nih. Gua mau pindahin, guys. Ini ya, ini nggak perlu lagi. Sama rumah sakit ya, kita perlu rumah sakit.
Marble, oke, okay, pakai marble, pakai marble. Marble. Sama ini juga nih. Nah, mungkin gue kasih pintu di sini ya, biar cepet di sini, guys. Crafting ya. Ini nggak ada yang bikin batu gara-gara craftingnya ini nih. Aduh susah nih gara-gara nggak ada orang yang banyak nih. Bentar ya, kita tungguin ini. Kemarin kan udah 7 tuh. Kemarin udah 7, cuman ya mereka nggak join. Ini pun belum jadi pintunya, guys. ada yang nikah, guys. Si Viking sama Per nikah nih. Wih, mantap. Nikah, cuy. Nah, cuman di sini nggak bisa punya anak, guys. Kecuali pakai mod. Kalau pakai mod bisa dia. Kenapa gua hapus ini? Ini tuh buat ini. Apa prisoner. Mau gua luasin. Gua belum bisa bikin armor kan? Belum bisa nih. Apa bedanya harp sama harpsichord nih? A complex stationary music. Ini versi ininya kali ya, versi upgrade-annya ya, 100%. Kalau yang harp biasa berapa? Sama. Cuma lebih mahal yang ini ya, yang harp. Yang versi upgrade-an. Loh, nggak bisa, guys. Need material katanya. Oh iya, kayu ya, kayu. Nggak cukup kayu, guys. Pohonnya lagi pada ini semua nih. Terpaksa ke area sini. Aduh, nggak bisa nih. Lagi fokus mining lagi si peranya. Ayo dong, ini nih prisoner nih. 14 sama 12. Berapa hari lagi nih ya? Izel. Dia ngebikin poker table yang kualitasnya ini loh. Masterwork. Ini kualitas paling tinggi ya. Mahal nih kalau dijual nih. Kalau kita cek, regression powernya 182. Kalau yang ini, 130 guys. Bedanya gitu ya. Kualitas itu mempengaruhi efeknya. Isinya dapat inspirasi katanya. Jadi kalau kita bikin item seni, furniture ataupun apapun itu ya, kualitinya bakal 2 kali lebih tinggi. Wih, sisi ya, sisi. Sisi bisa ini nggak? Sisi bisa ini nggak? Bikin art 6. Oh bisa ya, bisa nih, coba ya. Kita belum pernah dibikin art nih. Kita bikin yang ini aja nih, yang small. Kita suruh si. Ini ya. Ini bisa kita taruh di kamar-kamar ya, teman-teman. Biasanya udah selesai, piano nggak usah dulu ya, piano nggak usah dulu ya. Noble apparel ini buat apa nih? Atau noble specific apparel. Oh, ini untuk pakaian-pakaian kayak bangsawan gitu. Iya. Oh, gini ladies head. Oh iya, gak, ini aja guys. Kita reset ya. Kita kan main di royalty ya. Kita pakai yang gini-ginian nih. Mumpung kita main di DLC royalty. Tumben ya, nggak ada serangan. Anteng-anteng aja guys. Nah, ini enak nih. Udah luas nih. Kayaknya bakal segini aja nih, nggak bakal gue expand ya mungkin. Biar temboknya tebel. Nah, ini udah selesai nih. Kualitasnya apa ya? Ini nih. Excellent. Wih, mantap. Oh, ini ada anunya sekarang. Kalau alat-alat seni, kuburan gitu ya.
Ya udah. Kita taruh di mana ya? Ini aja ya kali ya. Dan kita dapat quest lagi. Albina Lambert, Perdana Menteri kayaknya ya, dari Treaty of Alinum. Minta tolong lagi, minta tolong terus. Temannya Oknar ini tertarik untuk mempelajari budaya kita, katanya. Dia ingin mengadakan acara di koloni kita selama 15 hari. Dia nggak bakal ngelakuin kerja apapun, katanya ya. Kalau kita nerima si Oknar ini, goodwill kita akan nambah. Tapi syaratnya mood si Oknar ini mesti di atas 50%. Oke. Ini? Mungkin ya? Atau goodwill? Kayaknya gue fokus goodwill dulu ya guys. Awal-awal goodwill biar kita dapat ini ya. Dapat aliansi. Nah, kalau dapat aliansi kita bisa minta tolong tuh kalau misalnya diserang. Gitu. Mana sih Oknar ya? Kasih tempat tidur dulu ya, guys ya. Nah. 15 hari ya. Oh ya, sama ini ya. Sama ini nih. Kita bisa... Mana sih? Oh, nggak ada ya. Kita bisa nanam di... Soil yang ini yang gelap katanya, kata siapa lagi? Itu bisa bikin tanaman kita cepet. Cuman gua nggak nemu nih di mana lagi. 100%. Ini? Bukan ya? Gak ada ya? Gak ada guys. Oh ini bisa ngeliat di sini cuy. 170 bener ya. Kita nanamnya di sini makanya lambat ya. Oh yang hijau-hijau ini. Oh iya, yang hijau-hijau itu cuman jauh-jauh ininya ya. Di sini nih jauh banget nih. Jauh banget nih. Oh segini doang nih. Gitu doang ya. Coba kita tanam apa? Nasi, kentang, jagung, cotton. Ini bikin bir. Ini bikin rokok nih guys. Ini bikin obat ya. Mungkin gue bikin ini ya. Aduh, 6 lagi nggak ada. Udah, yang 4 aja dah. Oke, lanjut. Ini gue udah gak sabar nih, mau nyuruh dua orang ini untuk kerjanya motongin batu nih. Nah kita perlu banget batu. Atau gue copy aja nih satu lagi di sini. Mau gak mau nih ya, mau gak mau nih. Craftingnya harus ada dua yang satu. Tuh, udah dua nih. Harusnya mereka motong batu. Pintu ya, sementara kita taruh di sini. Mungkin powernya kita pindahin, guys. Di sini. Oke, boleh di sini ya. Cuman di sini mesti dikasih ini guys, kasih atap. Karena kalau kena hujan bakal meledak. Udah kan? Nah, udah nih. Udah selesai lagi riset kita Royal Averell. Oh, oke, lanjutkan. Sayang banget ini nggak bisa kerja nih.
10 dan 9. Lumayan lama ya. Ini cepat banget ya produksinya. Bentar, bentar. Ceweknya berapa nih? Ini cewek semua ya. Mel. Mel, oke, yang ini kita sembelih. Aduh guys, guys, banyak banget ininya. Nah. Oh, begini, begini. Ada ide nih, ada ide nih. Zona, mana zona ini ya? Sini kita taruh ini, guys. Batu-batuan ya. Nah, critical. Nah, jadi gini. Kita haul batu-batu yang di sini. Biar ditaruh di sini. Lanjutkan. Perlahan tapi pasti ya. Sama ini ya, kita bikin, coba bikin baju royal. Gimana nih bentuknya nih? Namanya tadi formal shirt. Oh ya, yang shirt kan yang biasa ini. Formal shirt. Bedanya apa ya sama yang biasa ya? 7,2 3,6. Bentar ya. Cek bentar. 7,2 3,6 sama guys, sama guys. Sama. Sama ya. Kalau gitu bikin 5. Bahannya sama kah? Sama, oke. Okay. Lagi nunggu. Nah, kita bikin ini ya. Bikin outfit baru nih. Biasanya pakai yang ini ya, yang anything ya. Sekarang mungkin gue bikin baru. New outfit. Namanya pakaian royal gitu kan. Kita clear dulu. Mulai dari atas ya. Topinya. Gak ada ya topi. Armor. Mana sih? Oh, ini noble di sini ya. Oh, di sini. Gini aja ya. Beret, coronet, crown. Banyak banget ya. Oke. Dah. Ganteng semua dulu aja itu. Nanti kita cek ya. Langsung aja ya. Bodo amat. Sekarang risetnya udah mulai cepat nih ya, teman-teman. Karena si siapa? Pera ya. Pera ya tadi. Udah 13. Nih, udah lumayan cepat ya. Kita fokus grafikan ini dulu ya. Lah iya guys. Baterainya belum connect, eh. Belum connect. Kocak ya, belum connect. Senjata pun gue belum bisa bikin. Oh, ini gak usah lagi ya. Kenapa gue bikin harp lagi ya? Eh, memang belum dibikin sih. Orang kayu kan? Susah ini guys. Lambat nih kerjaannya nih. Gara-gara nanya kan gak dia dipotong-potong ini. Udah gak apa-apa, gak apa-apa. Tunggu aja nih. Kita ada 6 panah nih. Bisa dijual nih.
Ini kenapa nggak bisa ngebangun di sini? Oh, bisa ya. Udah mau selesai nih. Gua kasih lampu lagi ya di ujung-ujung sini. Biar mereka nggak dapat bug negatif. Oke, udah selesai. Long blade ini buat bikin apa? Pedang ya. Oke, lanjutkan. Udah jadi belum ya pakaian yang gue bikin? Belum kan? Karena nggak ada yang tailernya satu. Nah, mumpung ini udah selesai, gue balikin lagi ya ke satu. Ya, si Vikingnya fokus ke sini. Formal set, corset. Corset ini efeknya apa? Corset layer middle untuk cewek ya. Layernya skin. Oke, nggak tahu ya, kita coba aja bikin satu-satu nih. Formal face, rob ini kayaknya jaket ya. Ladies hat, top hat, cape. Ih, banyak banget nih. Kita coba pakaiin di Izel. Kenapa nih? Riaknya kena flu. Yang cewek kan nggak apa-apa, yang cewek. Kita ada cowok satu, cewek satu nih. Kalau ini meninggal. Strawberry gua udah ditanam belum? Strawberry apa? Tanaman rokok. Belum guys, belum selesai. Kita lanjut ini ya, bikin defense ya. Gua mau langsung bikin strategi di series sebelumnya ya. Seperti biasa, bikin kotak. Musuhnya masuk dari sini aja nih. Kita bikin kotak. Cukup kali gini, guys. Cukup lah ya. Begitu, masuknya dari sini, kita bantai di sini ya. Sama ini nih, kita lumayan nih kemarin dapat steel nih di area sini deket. Udah selesai lagi senjatanya. Ini armor, aduh ini nggak penting nih armor ini, nggak usah ya. Ini tuh armor buat zaman-zaman ini loh. Zaman-zaman perang medieval gitu. Obat, boleh obat. Bisa bikin anti malaria juga tuh. Nah, udah jadi ya. Coba ya kita assign. Bentar. Kurang banyak. Izel, mana Izel? Nah, ini ya kita coba ya. Pakaian royal. Dia pakai apa, guys? Cloth, formal shirt. Belum pakai celana lo, guys. Sabar ya, Izel ya, sabar ya. Korsetnya lagi dibikinin, sabar. Korset udah.
Nah, dia pakai korset sekarang nih. Oh, gitu bentuknya. Gitu, oke. Kalau rob ini jubah ya. Pas ini kayaknya untuk cowok kali. Mungkin untuk cowok ini. Layer middle. Kalau yang formal shirt tadi layernya apa ya? Kalau layernya beda bisa dipakai juga guys. Oh bisa nih. Harusnya bisa sih. Bisa, bisa, bisa. Gimana kotaknya masih belum jadi ya? Oke, ya udah pakai granit. Nggak bisa ya, udah ada ini. Kita cancel dulu, gimana cara cancel? Cancel. Nah, pasang granit. Seratus delapan dua. Ini lagi bikin apa ya? Lagi bikin jubah. Formal pass-nya udah dipasang, ini dipasang lagi, dipakai easel belum ya? Formal pass yang mana nih? Ini. Gua tahu nih. Bentar, bentar, bentar. Korset belum ya? Loh, mana guys? Hilang dia. Aduh, udah hawa panas lagi. Mumpung ingat ya. Ini belum dikasih ini loh. Nah, AC-nya mungkin kita turunin 10 derajat karena ini lagi ada event hawa panas ya, teman-teman. Hawa panas. Oke, prestige drop ya, coba ya. Bentar-bentar. Kita diserang kumpulan hewan nih, berapa orang nih? Sekali ya. Linux ya. 3 Linux. Seperti biasa, Pera. Pera dan Sisi yang jadi bulan-bulanan. Oke. Mana Sisi? Aduh, lambat lagi Sisinya. Bantu, bantu, bantu. Ayo, bantu, yuk. Ih, nggak kena ini. Stun dulu, stun dulu. Mampus lu. Dah, aman. Nggak ada yang hancur ya. Mantap. Masih berapa lama lagi guys? 4 sama 2. Wah, ini bentar lagi nih. Santuy, santuy. Nah, Izzelnya, wih, keren guys. Izzelnya guys, keren, keren. Wih, pakai jubah gitu ya. Mana dia? Keren, keren, keren. Pakai jubah, korset. Terus yang face tadi itu gimana tuh? Jangan-jangan ada yang pake. Siapa yang makainya? Oh, ini. Iya. Dipakai sama si Viking, cuy. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, ladies hat ya. Wih, kasih topi ya, ladies hat. Top hat ini kayaknya untuk cowok atau cewek ya?
Mungkin bisa semua kali. Gap ini. Layernya outer. Apakah sama dengan prestige rope? Oh ya benar. Kita mau pakai rope atau cape guys? Dari segi stat gue cek dulu 10% perlindungannya, insulasinya 10-15. Kalau prestige rope dia, oh lebih bagus yang cave ini ya. Ini ngurangin movement speed nggak ya? Beauty minus 3. Oh, minus 3. Kalau prestige rope, sama aja. Kita lihat dulu ya, yang bagus yang mana. Ini granit bukan? Granit ya. Kita cancel yang ini, mungkin kita ganti granit. Karena granit gue banyak nih. Udah jadi. Ayo Izel, pakai dong. Ada quest lagi nih. Oke, kita cek lagi apa nih. Pesawat dari Emperor Knossos kena serang lagi. Ya. Dia mau mendarat lagi di tempat kita, guys. Tapi ada Outlanders ya, orang luar itu yang bakal nyerang katanya ke tempat kita. Pesawatnya berisikan 2 katakalon dan 2 jenis hari. Mungkin ini kayak semacam prajurit gitu ya. Setelah 8 jam shuttle-nya akan menjemput. Oke. Kita terima ini ya, goodwill ya seperti biasa. Kita udah 4-4 nih. Minimal di atas 75 nih. Shuttle crashed. Ayo masuk sini dong. Ngapain di sini? Ih, keren banget ini, guys. Lihat gear-nya. Wih. Gunling. Oh, keren nih. Recon armor. Yang ini satunya. Shotgun. Satunya lagi. Pakai pedang, cuy. Mantap jiwa. Keren-keren ya. Mana musuh yang nyerang? Belum ada? Belum datang? Sama pintu di sini ya. Izel udah pakai topi? Udah pakai, guys. Kita lihat. Oh, gitu. Topi-topi kayak di zaman ini ya, kerajaan-kerajaan di Inggris gitu. Musuhnya pakai pistol 2 biji. Yuk, Izel ikut perang di sini. Sama, aduh ini sakit lagi dua nih, si Viking nggak bisa, sisi. Harusnya sih aman ini. Tuh, armornya aja udah menang itu. Kita nggak nolong pun kayaknya udah menang ini. Mati guys ya. Ada armor juga, cuy. Oh iya. Ini, serang, Kok kena hit? Kalah. Gagal, guys. Gagal, Ya udah nggak apa-apa ya. Ini. Dia ada armor juga ternyata, guys. Nih. Nggak ada yang ini. Yang tadi ada armor. Dah. Mati ya. Kita bisa ambil ininya nih. Kenapa ini biarin? Ini capture. Capture ya, capture. Ini pedangnya lumayan, guys. Lumayan, guys, pedangnya, guys.
Eh, tapi bio coding ya nggak bisa dipakai juga nih. Turun deh ini kita. Turun berapa tadi ya? 10-an, 11 atau 12 tadi? Nah, ini kita rekrut juga ya. 3 sama 2. Itruk. Kepanasan ya? Sebentar. 5,7. Kita masih tambahinnya lagi ya. Cooler. Coolernya boleh deh di sini. Eh, kebalik. Eh, benar-benar benar. Ini aja ya kali ya. Eh, ini kan daerah ini ya. Daerah luar, benar-benar gini. Ini kan nggak pakai atap maksudnya. Ini nih ditutup biar nggak panas. Oh iya. Sorry guys, ini nih ditutup. Ini juga nih. Biar nggak panas ya. Oh, atau gini caranya gue ngerti nih. Gitu ya. Ini nanti kita kasih atap. Nah, gini-gini. Oh, ini juga nih, jangan lupa. Nah, gitu, guys. Kenapa lagi nih si Pezan ini? Aduh, padahal dia udah mau ini loh, cuman dia ngamuk. Mesti di iniin. Aduh, hancur pintunya, hancur pintunya. Oh, kok kemana dia? Nyerang orang nggak? Can attend, does not required, go here. Lu nggak bisa diserang ya? Eh, nggak bisa ditangkap. Paksa nih, mesti di attack. Udah, masih ngamuk? Capture lagi. Jangan bilang ini bakal reset lagi nih resistennya. Oh, enggak ya. Mantap, mantap, mantap. Kita cek dulu lukanya, ada yang ini enggak ya. Nah, ini nih. Pintunya hilang, guys. Pintunya hilang. Kasih pintu lagi. Disease. 3 kol ini, aduh ada parasit lagi. Oknar, sisi, lumpi. Duh. Sisi. Oknar nggak bisa diatur, oke bisa. Lumpi ya. Mau nggak mau gua taruh di ini ya. Lumpi, sisi. Oknar, oke. Okay. Yang bisa ngobatin tuh si Vera ya, kalau nggak salah ya. Nah, medicalnya lumayan tuh. Nggak ada obat kah? Wah iya, nggak ada obat. Duh, bisa mati ini guys. Oh ini beda ya, beda ya. Muskel parasit ini beda ya sama ini ya. Oh beda-beda. Kalau yang kayak malaria itu mesti ini. Mesti apa lagi ya?
mesti ada imunitasnya kan. Kalau ini beda ya, manipulasi ini berkurang, movingnya berkurang, bisa tiba-tiba tertidur gitu ya. Oke. Apakah berbahaya guys? Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak ya. Enggak terlalu. Sepertinya. Basil tadi udah pakai ini kan, udah pakai topi ya. Kalau yang top hat, oh belum dibikin. Kayaknya kita nggak kehabisan bahan ya, cloud-nya habis. Bener-bener habis bahan ya. Ayo, bentar lagi dong, ini 0,8 nih. Hah, penny did, kenapa ini? Loh, ada bom meletup. Pasin aja lah. Walah, belum jadi guys. Mungkin ini gue tambah satu lagi ya, satu layer atau dua layer lagi. Nah, di sini seperti biasa guys, kita bikin turret ya. Turret apakah masih efektif di DLC yang sekarang? Nanti kita coba aja. Oke, ini nih nih. Ini bisa dihancurin. Dah. Quest Oknarnya berapa hari lagi? 7 hari ya, udah setengah jalan ya. Ini pun belum dibangun nih. Kesakitan nih, wih, kepanasan, kesakitan. Iyalah, orang ada heat wave kok. Ini udah aktif nih, gua kasih minus nih. Biar dingin. Nah, udah nol ya guys ya. Harusnya setelah satu kali lagi dia bakal jadi koloni kita nih. Mantap. Ini juga nih. Ini OTW. 5 tambah 3 ya, 8 lah. Mantap. Low medicine. Sayang banget nih. Kita cek ada nggak ya yang level 8 ininya. Ah, ada guys. Si Manara namanya ya. Kita udah bisa nih bikin ini nanti. Bikin tanaman obat. Ini bakal panen nih bentar lagi nih. Oh, udah bisa panen ini. Heatwave-nya udah selesai. Nah, ini jangan diminisin lagi ya. Tambah 10 aja nih, 10 derajat. Kalau kedinginan juga dia dapat boom negatif masalahnya. Kalau di hotel-hotel ya, suhu biasanya di set di suhu di bawah 15, itu dingin banget. Makanan gak ada yang bikin . Siapa ya yang nge-cooking ya? Orang baru aja. Ini kan mau direkrut. Nah, ini nih siapa namanya? Gak ada gua. Cookingnya dua lagi cookingnya. Cookingnya dua lagi. Craftingnya 14. Ini bagus banget nih si Viking. Gua bingung nih mau. Aduh, ya udah gak ada gua. Viking itu bisa masak, bisa ini, bisa semua guys. Udah ya. Dirimu ini satu nih, plan card satu. Grow dulu, grow. Grow, terus itu plan card. Sisanya tiga. Viking aja ya, masak ya, bodo amat. Kalau yang satunya lagi. Animal, shooting, melee, plants,
Ini kita suruh ini aja ya, bersih-bersih ya. Suruh bersih-bersih. Kita belum bisa bikin baju lagi nih. Nah, udah jadi, ya udah jadi lagi. Udah kerekrut. Tugas lu cuma bersih-bersih sama ini bahan ya, fokus ke bahan dulu. Yang lain ditinggalkan aja. Anting, handle. Oke ya. Kita udah ada yang bersih-bersih sama ngumpulin barang-barang. Terus si Goda Duega ini yang apa tadi? Yang growing ya, yang nanam sama motongin kayu. Oke kan? Yang construct sudah ada, yang mining juga udah ada nih. Hunting ya si Izel nih. Construct juga nih bagus dia. Miningnya diempatin aja nih. Sisanya diempatin guys. Oh ya kamarnya ya. Aduh rumah sakit nggak jadi-jadi nih. Nggak ada yang ngancurin ini loh. Apa lagi ini? Ada kambing, ya saman. Beli aja lah. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Masih cukup ya. Set owner, sign. Mining. Oh, miningnya nih yang belum ada. Satu. Ah, gini-gini. Ini dua, satu. Research-nya udah selesai. Lanjutkan. Kita mulai ke mesin ya. Nah, ini senjatanya kita kasih dulu guys, sebentar. Apa ya? Oh iya, ini nih. Si Vera kita kasih ini ya. Aduh, nggak bisa loh, gue lupa. Ini kan ada by coding, ini nggak bisa dipakai selain orang yang ada sidik jarinya nih guys. Duh, dijual pun kayaknya nggak bisa itu. Dihancurin bisa nggak ya? Make crown. Wih, ada crown lagi. Coronet, oh ini untuk cewek mungkin ya, coronet itu. Nah, ini si spesialis nanam. Akhirnya ada juga pedagangnya datang, guys. Udah jadi belum sih? Oke, udah jadi nih. Sedikit lagi. Ini apa? Sandstone. Kita nggak ada sandstone ya. Batunya udah pada habis. Ini batu nih, kita ambil aja nih batu nih. Sandstone, yang ini dulu aja ya. Jauh banget ngambilnya. Sama mungkin gua atur ini dulu ya. Atur ini sebentar, kita trading dulu. Kok oh, nggak bisa dia? Pera aja, pera. Aha, kita cek. Apa yang bagus? Komponen. Gak ada nih, ini jual semua nih. Udah, dijual aja. Ini? Nah, ini nih. Jual aja ya, jual aja. Kita kan mau bikin yang royal guys, royal. Ini juga, topi juga nih, dijual aja. Mega slot apa lagi, ini jelek semua kualitasnya. Herbal medicine, sheep wool, camel hide.
potato. Main nih. Trader has, walah dia nggak cukup duit guys. Nggak cukup duit guys. Kurangin dulu ya, kurangin. Dah. Sambil diriku atur-atur dulu. 1, 2, 3. 1, sekarang yang ini ya. Bener? Bener gak nih? Oh salah ini ya. Tengah kanan kiri ya, tengah kanan kiri, kiri cuy. Kiri kiri. Salah salah. Nah, baru tengah lagi. Terakhir di sini ya. Kayaknya meditasi belum perlu ya, karena yang perlu meditasi ini yang ada skill ya, kayak si Lumpi ini ada skill. Nah, itu perlu meditasi ya, guys ya. Shaman Mershan. Ya nih, nggak ada yang fokus construct nih. Misalnya kemana lagi? Oh, masih yang di atas. Siap. Lagi pada sibuk ngerjain ininya ya, yang sudah di assign masing-masing ya. Mantap, mantap. Nih lagi nanam nih. Wih, makanan guys. Gak terasa udah habis aja. Kita cek lagi ininya. Ini aja ya daerah yang hijau-hijau. Kok nggak bisa di sini? Kenapa? Oh ada bangkai. Oh ada ini. Expand. Jagung aja ya. Dikasih apa silver? Lah, bukannya dia nggak ada uang tadi? Kok ngasih gift? Ini dia, duit. Terus pedagang satunya mana tadi ya? Oh ini, sebelahan. Si Pera tolong, oh pikir ngajak yang deket. Nggak bisa. Ini apa nih? Komponen nggak ada dia. Go juice, plastil, plastil. Boleh kita beli ya. Ini beli, 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 beli. Bisa nggak? Basic animal, basic self lens. Ini aja ya. Ini bisa nyerang orang ya guys. Senjata pamungkas. Oh, nambah ini ya, relasi ya. Oke. Mantul. Kayaknya kita mesti ada dua orang yang nanam nih. Dua orang ya. Tiga deh. Tiga ya, tiga ya. Tiga orang nanam. Oke, ini udah jadi guys, udah jadi guys. Sisa pintu ya, sisa pintu. Sebentar, sebentar, granite door. Aduh, salah, pencet. Cancel. Nah, gitu-gitu. Aduh, malah hancur kan. Kasih hadiah lagi. Bow sama X. Harusnya udah selesai nih. Musuhnya bakal nyerang dari sini pasti nih. Nah, ini nih. Contohnya si Matt Hare ini. Walah, deket sini cuy.
Ih, kocaknya ini. Dah. Aman, aman, aman. Tonya ini siapa? Eh, siapa ini? Oh, tahanan kita ya. Ininya kebuka. Lari dia, guys. Potong pohon. Nah, ini bisa kita buka lagi. Eh, sorry, yang ini dibuka. Biar jalannya lancar, yang ini ditutup. Loh, ini belum diiniin. Kok dia nggak ini, nggak istirahat cuy. Reazan. Walah, pantas. Pantas. Dokternya nggak ada lagi yang skillnya gede-gede gitu. Nah, diobatin dulu lah. Gue belum bisa bikin rumah sakit ini. Bahannya nggak ada. Udah jadi ya? Belum selesai guys. Masih progres nanam. Bikinnya kecil ya, jadi lambat. Ini udah bisa nih. Eh, kebakaran. Atau kita pindahin aja ya di sini kayaknya. Lambat banget ininya, si cuttern-nya ini tumbuhnya, guys. Kita pindahin keluar ya. Ini aja nih. Yes, dapat lagi nih satu. Ini apa namanya? Cotton ya, cotton. Dan tergedean aja lah, segini mungkin. Lumpinya kenapa? Oh, kena parasit itu tadi ya. Rescue, rescue, rescue. Sakit dia, guys. Sonia ini kok bajunya gitu guys? Hyper Whip T-shirt bentuknya gitu. Sosialnya 11, mailnya 7. Ah, ini nih yang jadi cooking nih. Dua orang ini nih cocok banget. Cooking terus hauling mungkin ya. Ini katanya gua pindahin di sana ya. Ini nggak usah ditanam lagi. Low food, guys. Banyakkan orang nih. Oke, dilanjut lagi ya sama si Viking. Di
Bikin top hat. Apakah cewek bisa pakai itu? Nanti kita buktikan ya. Yang growing, plant cardnya kita kasih dua ya. Biar sekalian. Udah? Ini udah jadi di sini ya. Cutternya juga udah nih. Wih, mantap guys. Sekarang kita lanjut main nambang-nambang ya. Menambang-nambang. Si lumpinya lagi sakit, jadi nggak ada yang nambang. Vera itu nge-research, jadi nggak ada yang nambang. Atau cukup dua orang aja yang growing sama plant cut ini. Ada quest lagi ya? Sebentar. Ini questnya kok berlindung semua nih ke tempat kita ya. Basic suppressor machine yang akan dinyalakan. Oh, mempengaruhi moodnya si cowok yang ada di koloni. Dan ada dua monyet ngamuk. Aduh, ini mesti dikunjungin dulu nih site-nya, tempatnya ini. Touch print ini poison synthesis. Aduh, berapa nih? This is touch print poison synthesis. Panjang banget guys, baca dulu. Ini bisa di-research katanya blueprintnya ini. Bisa crafting bionic venom ya. Bionic yang mensintesis racun dari chemical reactor, reaktor kimia. Unlock Venom Fangs yang paling bawah tuh ya, Venom Talon. Widih, menarik. Coba ya. Jam. Dua monyet. Kira-kira siapa yang bisa kita kirim ke sana? Si Izel ya, si Izel. Oke, si Izel, si Izel. Karapan. Yang gak sakit tuh Izel. Era tuh sakit gak ya? Enggak kan? Cek-cek dulu, cek dulu. Oke, enggak. Era yang bakal digebukin. Harusnya dua monyet sama dua orang ini cukup ya. Untuk jaga-jaga kita bawa satu anu. Satu yak. Loh, ternyata yak ini nggak nambahin ini loh, kapasitasnya dikit banget. Mending Mufalo ya, Mufalo itu seratusan. Yaudah, nggak apa-apa. Ini aja, oh ini yak yang kecil. Sorry guys. Ini ada yak yang dewasa ya. Cuman masih besar Mufalo sih. Herbal medicine. Dua hari cukup lah, dua hari bolak-balik, enggak sih? Biar karapan 2,9. Some people died, dan lo malah sampai put lebih kemana biar coba ya. Dia bakal busuk dua hari, harusnya kita nggak nyampe dua hari di situ. Jaraknya tadi tuh cuma 0,3. Jump to location. Nah, kita dapat ini tadi ya, mantap. Aduh, makanannya habis. Dibawa ini, dibawa lari. Dibawa lari, guys.
Udah ya. Ini kok nggak ada yang nyimpen di sini? Itu rusak, cuy. Artefak ya. Udah kok. Kocak ini, nggak ada yang masukin. Tolong ya, masukin. Nah. Untung jaraknya cuman 0,3 hari. Bentar lagi nyampe, guys. Bentar lagi nyampe. Mana musuhnya? Iya, mana? Mana monyetnya? Oh, ini. Merah di depan seperti biasa. Widih, mantap banget nih. Yuk, 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 masih ada waktu. Ayo sekali lagi. Ya. Yeah. Ini kan tempatnya, kita cek. Musuhnya aneh-aneh gitu, guys. Monyet. Kucing. Diklaim aja. Terus diapain? Hancurin. Lama juga ya. Bentar ya, obatin diri sendiri dulu aja. Biarin si Izel sendirian. Main, guys, ningkatin skill. Nggak nambah ya tadi ya. Ada ini, ada ini, ada ini. Oke. Okay. Reform. Item-itemnya kita bawa semua. Steel slag chunk. Steel table nggak usah lah, bodo amat, ngapain. Oh, ini bisa dibawa gitu? Berat banget, nggak bisa ya. Ini boleh. Travel supplies, oke, udah. People animal, oke, udah. Udah. Ini. Sen. 0,4 hari bakal nyampe. Sip. Nah, udah mulai nambang lagi nih. Koloni kita. Waduh. BTW udah sembuh belum ya? Walah, belum sembuh. Bisa obatin sendiri lah. Siapa lagi? Ini ya. Oh, udah diobatin. Bentar gua cek ya. Ini ada pakaiannya yang udah mau rusak, celana. Ini pun nggak selesai-selesai. Aduh. Vikingnya kenapa lagi? Aduh, Vikingnya masih masak. Mana kena ini lagi? Keracunan makan lagi. Tuh, keracunan makan lagi. Yang masaknya nggak ini, nggak becus nih. Cookingnya 5 nih. Udah nyampe. Malah tidur dia. Ini dibawa balik dong. Nggak dibawa balik. Kenapa nggak dibawa balik ini? Not assigned to handling. Jadi cuma yang handling doang yang bisa.
Nah ya. Wah, lah kelebihan lagi ini. Ini stockpile-nya apa sih maksudnya? Oh, ini. Enggak paham. Nah, topinya udah jadi nih. Top head mana top headnya tadi? Duh, mana lagi? Ini. Oh, bisa. Bisa, guys. Bisa juga ya. Nah, ini gimana cara makainya? Oh, langsung aja. Set. Touch point apply. Intellectual level 11. Ah, langsung 11. Ini keren. Bikin gain 2000 experience ya. Ya. Your research karena begini sehingga auto research. Oke. Katanya kita bisa riset teknologinya di mana tuh? Di mana tuh? Di mana guys? Ini baru nih brain wiring kocaknya ini. Nanti kita coba tuh. Kecerdasan influence banyak banget guys yang baru. Terus yang talon-talonnya itu di mana? Oh, di sini ya talon ya. Oh, di sini. Kompak weaponry. Oh iya, di sini. Ini nih udah satu persatu ya. Ya. Sip. Masih jauh cuman ininya. Kita baru sampai sini nih. Transmitting ya, lanjut. Machining udah nih untuk bikin bom sama machining table. Machining table. Ini untuk bikin lanjutan ya. Sini ya. Mungkin gua pesenin si koloninya untuk nebang pohon. Yang ini kok nggak ditebang ya? Fokusnya growing semua nih. Nah, gitu aja dah. Keluar kita habis ya. Artinya gue udah tahu nih guys, nanti koloni kita pakaiin yang ini semua nih, yang formal-formal gini ya. Sama ini ya, oh ini juga nih. Kayaknya ada yang baru tadi yang kita research tuh. Apa namanya? Royal Apparel. Oh, ini untuk ini ya, rope. Oh, udah selesai ya. Udah. Beret ini dipasang di mana? Headgear. Oh, di headgear. Lah. Top head itu headgear juga kan? Oh iya. Beret ini cocoknya untuk ini. Untuk prajurit ya. Paham. Ada yang ladies. Ada yang pakai top hat ya, gentleman gitu ya. Pakai beret untuk ini, untuk yang prajurit-prajurit gitu. Keren, guys. Mungkin nanti yang pakai pistol. Mana pistol? Ini nggak pakai pistol dia. Ya pakai pistol. Atau ini ya, atau pentungan. Kita coba pakaiin beret. Nah, nanti tergantung koloni yang statusnya ini ya, lihat nih. Mana ya? Nah, ini kan ada status-statusnya nih. Banyak tuh. Sampai kenaik. Nah, kalau udah kenaik gitu kan. Kita pasangin yang keren. Duh. Alah.
kena ini guys, wabah lagi. Kenapa wabah lagi? Eh, baru aja ditanam, banyak yang keracunan ya. Lihat nih, ini kena parasit keracunan. Yang ini keracunan juga. Dirty cooking area ya. Astaga, ini ya penyebab utamanya ya. Alah. Ternyata bukan hanya skill ya, tempat yang kotor juga nih. Bener guys. Eh, settle arrive. Oh, si jemputnya Olga ya. Oh, Olga lagi, Oknar. Aduh, dia nggak bisa jalan. Terus gimana ininya? Oknar? Carry. Oh, carry. Untung bisa di-carry. Ini gara-gara hewannya, aduh hewannya di sini nih. Oke, si Oktarnya udah di carry nih. Udah di carry ke Chateau. Sama tadi ini ya, aduh. Kena black ini nih, agak susah nih. Bentar, ini harusnya udah selesai nih, ininya nih. Oh ya, Sen. Naik dari 1 ke 17, mantul. Oke, gini, kita lanjut lagi. Ini pakai sandstone. Gitu ya. Udah jadi belum sih? Oh, udah selesai semua nih. Topinya yang ini kan, cuman karena dia cewek, tetap pakai topi yang ini ya, yang ladies hat. Udah benar nih guys ya. Udah benar. Mungkin ini gua atur satu orang bakal cleaning gitu ya. Eh udah ya si peasant tadi. Udah lagi bersih-bersih. Sip. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya gameplay kita ya teman-teman semua. Kita udah dapet 3 orang nih. Wih, mantap. Gua udah bikin ini juga nih. Defense ya untuk area depan. Cuman nanti kita perlu pasang turret nih ya. Pasang turret nih. Gimana nih turret? Gun turret ya, minimal gun turret ya. Udah bener nih risetnya di sini. Nanti kita riset lanjutin, kita pasang turret. Oke, guys. Sampai jumpa di next video. Thank you.